Nah, contoh persoalan yang pertama ini tentang membangun bendungan. Jadi di sini ceritanya nih ada seekor berang-berang yang bernama Jordan. Ya, si Bebras Jordan ini memotong batang-batang pohon dengan setiap batang pohon panjangnya itu 10 meter. Kemudian Bibras Ali ingin membangun bendungan. Dan bendungan itu butuh batang pohon dengan panjang 4 meter sebanyak 7 buah dan batang pohon dengan panjang 3 meter sebanyak 7 buah. Nah, Bibras Ali akan meminta potongan-potongan batang pohon dari Bibras Jordan. Yang Bibras Ali butuhkan adalah 7 buah potongan kayu sepanjang 4 meter dan 7 buah potongan kayu sebanyak 3 meter. Ya, kira-kira ada berapa batang pohon yang Ali butuhkan jika Ali meminta batang-batang pohonnya itu dari Bibras Jordan. Ingat ya, si Bibras Jordan punya potongan-potongan batang pohon sepanjang 10 meter. Nah, Bibras Ali mau membangun bendungan dengan panjang 4 meter sebanyak 7 buah dan 3 meter sebanyak 7 buah. Yang ditanya, ya berapakah batang pohon yang Bibras Ali butuhkan untuk bisa membangun bendungan tersebut? Nah, Bibras Ali itu memintanya dari Jordan. Nah, Jordan ingin memberikan batang pohon kepada Ali dengan jumlah sesedikit mungkin. Gitu. Jadi kira-kira ada berapa banyak batang pohon minimal yang akan dipakai Ali untuk membangun bendungan? Pilihan jawabannya ada 5, 6, 7, 8. Oke, ya, tidak dijawab dulu di sini. Ya, jadi kamu di kolom chat cukup menjawab sudah. Gitu. Kalau misalnya kamu udah ngitung, kamu cukup menjawab sudah gitu ya. Nanti kita akan menjawabnya di aplikasi Quizzes ya nanti. Nah, ini Mem akan share link Quizzes-nya. Oke, tapi Mem belum mulai Quizzes-nya, kamu hitung dulu. Kalau sudah banyak yang ngitung, kamu tulis di kolom chat sudah gitu, nanti baru Mem akan start quiz-nya. Karena kalau Mem langsung start quiz-nya nanti waktunya terlalu pendek, kamu nggak sempat ngitung. Silakan diteliti ya. Ingat si Jordan itu motongnya 10 meter, 10 meter, 10 meter, 10 meter. Nggak bisa disambung-sambung ya. Dia hanya bisa dipotong, tapi dia nggak bisa disambung-sambung. Si Ali mau minta potongan-potongan 10 meter itu dari Jordan untuk menghasilkan 4 meter kayu sebanyak 7 buah dan 3 meter kayu sebanyak 7 buah. Oke, sudah ada beberapa anak yang sudah ngitung. Kira-kira berapa banyak batang pohon ya? Minimal ya, minimal yang dibutuhkan oleh Ali. Oke, Mem akan start quiz-nya ya. Silakan kamu join di My Quizzes. Baru 3 yang bergabung. Silakan join di My Quizzes. Ya, sudah ada 17 orang yang bergabung. Oke, saya mulai ya. Kamu nggak usah takut salah, nggak usah panik, santai aja. Karena ini kita sifatnya cuma main game. Nggak ada untuk nilai sekolah gitu, nggak. Cuma untuk kalian mengenal soal-soal Bebras. Oke, Mem akan mulai. Soal pertama. Saat ini yang menjawab benar baru 5 orang. Waktunya sebentar lagi habis. Oke. Time's up. Kita kembali ke slide. Jawaban yang benar, ya, jawaban yang benar adalah B, 6. Nah, kira-kira dari kalian yang menjawab 6 ini, ada nggak yang bisa jelasin kenapa jawabannya 6? Saya, Mem. Oke, ini Michael ya? Ya. Oke. Jadi kan itu 10 meter. Jadi kan itu 4 sama 3. 10 itu bisa dibagi 4 ditambah 3 ditambah 3. Kan? Jadi satu itu batang, ya. Ya.
4 ditambah 3 ditambah 3. 4 ditambah 3 ditambah 3. 4 ditambah 3 ditambah 3. 4 ditambah 3. 3-nya udah cukup. Nah, sekarang 4 aja. Udah yang ketiga, itu apa kayunya? Habis itu, keempat kayunya kan? Jadi, 4 ditambah 4 sama 4. Satu lagi, jadinya 6. Oke, sip. Kita lihat sama-sama penjelasannya. Benar sekali nih jawabannya Michael. Nih, kita lihat ya. Jadi kan si Bibras, siapa tadi ya Bibras? Yang punya kayu sepet. Ali. Bukan Ali, yang punya 10 meter. Jordan. Si Bibras Jordan kan tadi kan punya, dia kan motong-motong 10 meter, 10 meter. Nah, si Ali ini butuhnya potongan 4 meter, 4 meter, dan 3 meter. Ya. Nah, kita belajar efisiensi nih, efisiensi dan optimasi. Ya, optimasi dalam, kalau misalnya di pabrik ya, misalnya pabrik itu punya potongan-potongan kayu ini 10 meter, 10 meter, 10 meter. Kalau kita motong-motongnya 4 meter, 4 meter, ya, 4 meter, 4 meter, maka akan ada sisa 2 meter yang tidak terpakai. Ya, kemudian kalau kita pakai kombinasi 3 meter, 3 meter, 3 meter, 3 tambah 3 tambah 3 kan 9. Ya, karena ini potongan kayu 10 meter, berarti sisanya 1 meter. Akan ada 1 meter kayu yang tidak terpakai. Jadi kita berusaha mengoptimalkan dulu. Mengoptimalkan dulu supaya satu potong kayu 10 meter ini, ya, supaya satu potong kayu seukuran 10 meter ini bisa kepakai semua. Caranya adalah dengan membuat potongan 4 meter, 3 meter, 3 meter. Jadi satu kayu ini habis tuh, habis terpotong semua, 4, 3, 3. Seperti yang tadi dijelaskan Michael. Oke. Nah, dengan kombinasi ini sekarang kita butuh 4 meternya ada 7, 3 meternya juga ada 7. Tuh si Ali tadi. Nah, jadi kita butuh seperti ini, nih yang tiga kayu di sebelah kiri, ini 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, udah habis nih tiga kayu ya. Ketemu 4 meter 3 buah dan 3 meter 6 buah. Sementara yang dibutuhkan Ali 4 meter 7 buah dan 3 meter 7 buah. Jadi kemudian kita harus potong lagi, 4 meter baru ada 3, kita butuh 4 lagi. Caranya seperti ini. Nah, ini ada satu kayu yang kita potong 4 meter, 4 meter, dan kayu berikutnya juga 4 meter, 4 meter. Gitu. Jadi 4 meter sudah ada 7. Kalau kita mau ambil dari yang kayu yang ini, untuk ukuran 3 meter udah nggak bisa, karena sisanya cuma 2 meter, 2 meter. Syaratnya kan nggak boleh disambung tadi, harus kayu utuh. Jadi kita membutuhkan satu kayu lagi ukuran 10 meter ya, untuk dipotong 3 meter. Dengan memakai metode seperti ini, maka akan sedikit kayu terbuang dan juga meminimalisasi jumlah kayu yang dibutuhkan. Gitu. Nah, berapa kayu yang dibutuhkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ada 6 batang kayu. Jawabannya B. Jadi kalau yang tadi jawabnya B, 6, benar. Begitu, saudara-saudara sekalian. Ya, gitu ya anak-anak. Kita akan masuk ke soal nomor 2. Tadi penjelasannya Michael bagus banget, keren. Kita akan masuk soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini tentang wajah tersenyum. Nah, jadi si berang-berang menemukan suatu alat untuk mendeteksi wajah tersenyum dengan kamera. Alat tersebut bekerja dengan 2 langkah. Ya, bekerja dengan 2 langkah. Tahap 1, transformasi foto wajah menjadi semacam sebile yang diberi 2 titik dan garis yang menunjukkan posisi mata dan mulut. Nih, lihat ya. 2 titik dan 1 garis yang menunjukkan posisi mata dan mulut. Oke. Nah, tahap 2, deteksi apakah wajah tersenyum dengan mencocokkan gambar hasil tahap 1 dengan pola yang terdiri dari garis merah dan titik hijau. Lihat, ini ada garis merah ya yang melingkar ini dan titik hijau. Nah, wajah dideteksi sebagai wajah tersenyum ya. Jadi hanya akan dideteksi sebagai wajah tersenyum jika dan hanya jika gambarnya menyentuh semua titik hijau dan tidak menyentuh garis merah. Jadi syaratnya gambarnya menyentuh titik-titik hijau ini ya, tapi tidak keluar dari garis merah ya, tapi tidak menyentuh garis merah. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 10 gambar nih.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pertanyaannya atau tantangannya, berapa gambar hasil tahap 1 sebagai berikut yang dideteksi sebagai wajah tersenyum? Ya, apakah A, 2 gambar, B, 3 gambar, C, 4 gambar, atau D, 5 gambar. Nah, jadi dari 10 gambar ini kira-kira ada berapa gambar yang bisa dideteksi sebagai wajah tersenyum dengan syarat ini tadi? Ya, titiknya harus menyentuh titik hijau tapi tidak boleh keluar dari garis merah. Silakan dipikirkan. Kalau yang sudah tulis di kolom chat sudah. Nanti kalau sudah banyak yang sudah ketemu jawabannya, nanti Mem buka lagi kuisisnya. Ya, waktunya sudah mau habis. Silakan buruan yang belum jawab. Oke, time's up. Yang menjawab benar kali ini bertambah. Ada 12 orang yang menjawab benar. Coba siapa yang bisa menjelaskan yang saat ini, yang nomor ini, yang wajah tersenyum. Kalau menurut aku yang wajah tersenyum tuh yang mak yang pojok kiri itu kan. David, silakan David. Boleh dibuka kameranya, Fit? Coba gimana penjelasannya? Yang menurut aku tuh yang wajah senyum tuh yang paling kiri, yang kiri yang atas. Oke, okay. Gambar pertama ya? Ya. Oke, okay. Kemudian gambar mana lagi yang bisa jadi wajah tersenyum? Kanan yang bawah. Yang bawah, kanan nih. Ini atau yang mana? Entah. Kita hitungnya gini aja, Pit. 1, 2, 3, 4, 5. Gambar kedua bisa nggak? Tadi kan udah dapat satu nih. Gambar kedua bisa nggak, Pit? Gambar kedua tuh yang 5. Jadi wajah tersenyum. Nih yang di kanannya yang ini nih. Oh itu enggak. Enggak, oke. Okay. Gambar ketiga bisa nggak jadi wajah tersenyum? Enggak, kenapa, Fit? Karena melewati garis. Oke, okay. Gambar keempat? Enggak juga. Enggak. Oke, okay, gambar kelima? Bisa. Bisa. Oke, okay, jadi kita udah ketemu 2 gambar. Di bawahnya nih gambar keenam? Enggak. Enggak. Ketujuh? Bisa. Oke, okay, kedelapan? Enggak. Enggak. Kenapa, Fit? Karena lewat 3 garis. Apanya? Yang mana? Mata atau mulut? Mulutnya. Habis okay. Itu garis titik hijau. Oke, okay, sip. Yang gambar ke 9? Enggak. Enggak bisa. Kenapa? Enggak nyentuh titik hijau, kan enggak ada mata. Satu. Oh iya, matanya cuma satu ya. Oke, okay, gambar ke 10? Bisa. Bisa. Jadi ada berapa tadi total gambar yang bisa jadi wajah tersenyum? Empat. Empat. Oke, okay, benar sekali jawabannya David. Sekarang kita mau analisa. Nah, ini dia. Ya, jawaban David tadi gambar pertama, gambar kelima, gambar ketujuh, dan gambar ke 10. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita lihat tuh. Kalau kita gambar di sini. Ya, kalau kita lihat di sini yang syaratnya kan harus di dalam menyentuh titik hijau dan tidak keluar dari garis merah. Nah, kita bisa lihat di situ yang menyentuh titik hijau tapi tidak keluar dari garis merah ada 1, 2, 3, 4. Gitu. Jadi benar sekali tadi jawaban David. Oke, thank you David. Sekarang kita masuk soal ketiga. Oke, soal ketiga. Nah, soal ketiga ini tentang kode kartu. Ya, tentang kode kartu. Nah, di sini ada 5 kartu yang diletakkan berderet. Oke. Setiap kartu berisikan lambang hati dengan jumlah tertentu. Jadi kalau diurutin dari sebelah kiri ke kanan, kartu yang menghadap ke belakang ini yang dilambangkan angka 0 ini
jumlah hatinya ada 16. Ya, jadi ada 16, 8, 4, 2, 1. Ingat ya, diingat ya angkanya 16, 8, 4, 2, 1. Oke. Nah, setiap kartu yang menghadap ke belakang ini kodenya 0. Sementara kartu yang menghadap ke depan kodenya 1. Nah, kartu-kartu ini ya melambangkan sebuah kode untuk angka. Kalau kode yang ini untuk menunjukkan angka 9. Kenapa angka 9? Karena yang terbuka yang ngadep ke depan ada 8 dan 1. 8 ditambah 1 totalnya 9. Ya, jadi kode untuk angka 9 adalah 0101. Ingat ya, yang menghadap ke belakang itu 0, yang menghadap ke depan itu 1. Itu melambangkan angka 9, kode untuk angka 9. Nah, sekarang yang ditantangannya adalah temukan kode untuk 26 gambar hati. Temukan kode untuk 26 gambar hati. Ya, jadi ingat ya, yang hati pertama ini jumlahnya 16, 8, 4, 2, 1. Berapakah kode untuk 26 gambar hati? Apakah 11010 atau 01011 atau 11011 atau D10111? Silakan kamu jumlahkan supaya nanti totalnya menjadi 26 gambar hati. Dari situ akan ketemu kodenya. Ingat, yang menghadap ke belakang itu kodenya 0, yang menghadap ke depan kodenya 1. Silakan yang sudah boleh tulis sudah. Ya, yang pertanyaan ketiga waktunya cukup cepat. Silakan buruan dijawab. Oke. Ya, pertanyaan ketiga ini juga banyak yang... Mem, layar saya kok belum ganti ya? Apa, Nak? Belum sempat ganti. Gak ganti layarnya. Masih yang soal nomor 2. Oh, gitu. Ini berarti harus di-reload berarti, Nak. Oke, gak apa-apa. Ini kan kita cuma buat senang-senang aja, cuma buat main game ya. Gak untuk penilaian apa-apa. Ya, gak apa-apa ya. Oke, sekarang kita kan analisa jawabannya. Ada gak yang bisa menjelaskan permasalahan nomor 3 ini? Siapa? Oke, Jonathan Korintus, silakan. Silakan di-open kamera, Nak. Jadi kan kalau pengen ngebuat angka 26 itu, yang paling mungkin di sini itu cuma 16 ditambah 8 ditambah 2. Jadinya baru 26. Karena apa tuh yang angkanya kebuka itu kan 1 dan yang ketujuh itu 0. Jadi angka pertama itu kebukanya 1, 16. Angka kedua juga kebuka karena 8, 1, 1. Terus karena udah 24, kita mungkin pakai 4. Jadinya yang ketiga itu bakalan dinolin. Okay. Terus kita itu butuh 1 ke 4, karena itu 2. Jadinya 2. Oke, kita akan lihat. Ya, jadi kalau semua kartu dibuka kan kodenya 1111. 11111 ya, kalau semua kartu dibuka totalnya 31. Sementara kalau semua kartunya ditutup itu 00000 totalnya 0 ya, karena kalau kartu tertutup itu kodenya adalah 0. Kita akan lihat apakah jawabannya Jonathan Korintus tadi benar. Nah, jawabannya karena yang dibutuhkan adalah 26 ya, totalnya 26. Jadi yang harus dibuka adalah kartu 16, kemudian kartu 8 ya, 16 ditambah 8 itu 24 ditambah kartu 2. Jadi totalnya 26. Sementara yang kartu 4 ini ditutup, kartu 1 juga ditutup. Jadi kodenya adalah 11010. Ya, jawaban dari Jonathan Korintus benar. Tadi Mem lihat juga di kuisisnya banyak yang menjawab benar. Ya, jadi
sudah mulai paham nih kalian sepertinya soal-soal Bebras. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal terakhir. Soal terakhir itu tentang kiri kanan. Oke, kiri kanan. Kiri dilambangkan dengan L, ya, L atau left. Sementara kanan dilambangkan dengan R atau right. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ada sebuah peta. Jadi ada jalan untuk menuju pohon dengan huruf A. Kemudian ada jalan untuk menuju pohon dengan huruf B, ya. Ada jalan untuk menuju pohon yang memiliki huruf E dan ada jalan untuk menuju pohon yang memiliki huruf R. Nah, setiap pohon di taman diberi nama dengan satu huruf, ya, ini ada A, B, E, R. Nah, kode untuk setiap huruf ditemukan dengan cara mencapai pohon tersebut dengan berbelok kiri L dan kanan R. Kode untuk setiap huruf selalu dimulai dari pintu masuk taman bertanda panah. Jadi, ini pintu masuk dulu, nah, dari yang tanda panah ini pintu masuk. Ya. Nah, kalau ke kiri itu berarti L, L. Nah, untuk ke kode A, karena dia ke kiri terus ya, ya sehingga dia L, L. Ada dua huruf untuk ke huruf A. Oke. Kalau mau ke huruf B, ada berapa huruf kira-kira nih jenis? Ada berapa huruf yang dibutuhkan untuk ke huruf B? Kemana dulu dia ini arahnya? Ke kiri, Mem. Oke, L, lalu? L, terus abis itu L lagi. L, lalu R, ya kan? Ke kanan kan, abis ke kiri, terus dia ke kanan. Oh, iya. Terus ke kiri L, lagi. L, R, L. Ada berapa huruf yang dibutuhkan untuk ke B? Tiga huruf. Oke, sekarang kalau ke huruf E, ada yang bisa jawab nggak? Kalau ke huruf E, butuh berapa huruf? L, R. L, R. R lagi, ya kan? Kalau ke E, L, R, R. Ya, kiri, kanan, kanan. Kalau ke huruf R? R. Oke, okay, hanya satu aja ya, hanya R aja. Nah, dari situ ini ada contoh kedua, kode untuk bar, ya, untuk membentuk kata bar, ya. Bar kan berarti butuh huruf B, butuh huruf A, butuh huruf R, ya kan? B A R. Untuk membentuk kata bar dibutuhkan berarti ke B dulu kan? L R L. Kemudian ke A-nya L, L, kemudian ke R-nya R. Jadi, untuk kata bar diperlukan kode L, R, L, 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 R. Ada 6 huruf, ya. Ada 6 huruf untuk membentuk kode bar. Sekarang yang ditanya adalah, si berang-berang ini mau membentuk kode bear, B-E-A-R. Ya, bear. Yang ditanyakan adalah berapa banyak huruf dalam kode berang-berang tersebut untuk kata bear. Oke, ada berapa huruf yang dibutuhkan untuk membentuk kata bear dari kode berang-berang tersebut. Silahkan kalian hitung ada berapa huruf kira-kira untuk membentuk kata bear. Ingat kombinasinya tadi, ke kiri itu L, ke kanan itu R. Kemudian dihitung ada berapa kali ke kiri, ada berapa kali ke kanan yang bisa membentuk kata bear. Kalau sudah dihitung, silakan tulis di kolom chatnya. Sudah, nanti kita akan masuk ke link kuisisnya. Ya, waktunya sedikit lagi. 10, 9, 8, 7. Ayo silakan dijawab. Time's up. Oke, ini yang menjawab benar ada 13. Nambah lagi nih yang jawab benar. Dan ada di urutan pertama. Ya, kita akan lihat. Di urutan pertama ada Michael Nathan. Kemudian kedua ada Ichiro. Ketiga ada Gwen, keempat ada Maria Francisca, dan kelima ada Gabriela.
ya. Oke, itu tadi urutan pemenang kuis kita ya, tapi Mem lihat di situ yang jawab benar banyak juga. Itu berarti kalah dari waktunya. Jadi bukan karena kamu nggak ngerti, tapi mungkin karena kan waktu juga dinilai tuh kalau di kuisis. Jadi yang paling cepet-cepetan ngekliknya itu yang nilainya lebih tinggi. Jadi di urutan pertama kita ada Michael Nathan. Yeay. Selamat Michael. Oke, kira-kira nih Michael bisa jelasin nggak sih kenapa? Oke, jadi kita mulai dari awal. Kan bear, kata bear. Mm-mm. Jadi pertama B. B itu ke kiri, ke kanan, dan ke kiri. Oke, sudah ada tiga huruf ya? Ya, sudah tiga. E itu ke kiri, kanan, dan ke kanan. Enam. Enam. Untuk A itu ke kanan, ke kiri dan ke kiri. 8. L ada ke kanan. 1. Jadi 9. Oke, jadi jawabannya D 9. Nah, ya tadi semua yang jawab D itu berarti benar. Namun mungkin kalah cepat aja ya. Nah, ini tadi yang untuk kode bar BAR ya, seperti ini. LRL ya, untuk membentuk huruf B itu ada LRL, kemudian untuk membentuk huruf A LL, membentuk huruf R hanya ke kanan aja sekali, right ya, R dibutuhkan 6 huruf. Sekarang kalau bear seperti yang Nathan jelaskan tadi tuh, kita tinggal tambahin huruf E-nya. E itu LRR, 3 huruf, sehingga totalnya adalah 9 huruf. Oke. Terima kasih Michael Nathan penjelasannya.